keterampilan kerajinan. Membuat matahari dari plastisin. Skill anak. Nama Siti Lailatul Husna, NIM 190-106-840-10, kelas 2019B. Alat dan bahan: plastisin, papan dada. Langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian ambil plastisin yang berwarna kuning, lalu dibulatkan. Jika bentuk plastisin sudah bulat, terus dipipihkan dengan menggunakan jari jempol sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Setelah selesai terbentuk bulat seperti yang kita inginkan, kita ambil lalu sisihkan. Kemudian untuk membuat sinar pada matahari, kita ambil plastisin yang berwarna oranye, lalu kita pilinkan. Setelah selesai kita pilinkan, kemudian kita bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pilinkan kembali untuk merapikan sisa potongan dari plastisin yang telah kita bagi. Setelah selesai, ambil bulatan yang kita buat tadi, kemudian satukan antara plastisin yang berwarna oranye dengan plastisin yang berwarna kuning seperti pada video, sehingga membentuk matahari dengan sempurna. Agar gambar matahari tampak lebih cantik, maka buat hiasan mata pada bentuk matahari. Caranya, ambil plastisin berwarna coklat, kemudian bulatkan, lalu dipipihkan, kemudian ambil dan letakkan di atas plastisin yang berwarna kuning. Selanjutnya, ambil plastisin berwarna pink untuk membuat mulut. Kemudian pilinkan. Kemudian pasang pada matahari dan sesuaikan. Seperti ini hasilnya. Cantik bukan? Implementasi ke anak.
Hasil dokumentasi.